teman-teman, ketemu lagi dengan Kolek Handicraft. Kali ini kita akan bikin tugas sekolah membuat buaya dari plastisin. Bisa juga dari tanah liat ya. Karena ini nggak ada tanah liat, jadi saya bikinnya dari plastisin. Oke, langsung ke tutorial ya. Untuk bahan yang dibutuhkan, kita membutuhkan 2 buah plastisin yang berukuran besar, cutter, juga sumpit, atau bisa diganti dengan ballpoint. Tutorialnya simak di video.